Halo sobat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Mas Dup Jalan-Jalan. Dan hari ini tepatnya di hari Senin tanggal 15 Januari 2024, channel YouTube Mas Dup Jalan-Jalan kembali hadir mengudara dan berbagi informasi mengenai perkembangan proyek underpass yang berada di stasiun Batu Tulis Bogor Jawa Barat. Dan seperti apa untuk progres saat ini maupun perkembangannya, simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Dan untuk sobat semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Mas Dup Jalan-Jalan dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe agar nantinya sobat semua tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari channel YouTube Mas Dup Jalan-Jalan. Dan seperti yang kita lihat, tepat di bawah kita ini adalah akses jalan utama ya untuk menuju ke Batu Tulis ataupun Bogor. Dan yang sebelah sisi kiri kita ini adalah mengarah ke Cihideng ya, seperti itu. Dan kita akan mencoba memantau di sekitar area proyek pembangunan underpass Batu Tulis Bogor Jawa Barat. Dan seperti yang kita lihat, tepat di depan bawah kita ini adalah JPO ya, untuk penyeberangan orang ya, seperti itu. Dan tepat di bawah kita ini adalah stasiun Batu Tulis Bogor Jawa Barat, yang dimana untuk saat ini masih dalam proses tahap renovasi ya, seperti itu. Dan untuk arus lalu lintas saat ini terlihat ramai lancar untuk yang dari arah Bogor maupun dari arah Cipaku ya, seperti itu. Dan kita saksikan untuk saat ini proyek pembangunan underpass Batu Tulis Bogor Jawa Barat sudah terlihat ya sobat itu untuk perkembangannya. Dan terdapat juga ada dua alat berat eskavator yang berada di sekitar area lokasi stasiun ataupun proyek pembangunan underpass ya. Nampaknya untuk saat ini proses pengerukan tanah ya sobat itu, ataupun penggalian tanah di sekitar area yang nantinya akan di bikin underpass ya, seperti itu. Dan juga untuk area longsoran di sisi jalan arah ke Bogor sudah ditangani ya, seperti itu. Dan sudah bisa dilewati. Dan seperti inilah seperti itu untuk suasana saat ini ataupun proyek pembangunan underpass yang berada di stasiun Batu Tulis Bogor Jawa Barat. Kita saksikan untuk saat ini sudah ada perkembangan ya untuk pengerjaan proyek underpassnya. Dan kita akan mencoba melihat di sekitar kawasan area proyek ya. Dan nampaknya untuk saat ini masih dalam proses penggalian tanah ya, seperti itu, di sekitar area underpass ya. Ini untuk saat ini sudah beberapa bangunan sudah dilakukan pembongkaran ya, ataupun renovasi ya, seperti itu. Dan semoga dengan adanya proyek pembangunan underpass Batu Tulis ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi di sekitar kawasan Batu Tulis Bogor Jawa Barat. Dengan kemudahan akses yang tercipta, kawasan ini menjadi lebih menarik bagi investor untuk membangun berbagai macam usaha seperti pusat perbelanjaan, hotel ataupun perkantoran. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di sekitar area kawasan Batu Tulis Bogor Jawa Barat.